Baik, selamat sore. Di sini kami dari Kompas OSJ akan buat video tentang sistem informasi manajemen. Di sini saya akan pertama menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, dan akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam bisnis. Yang kedua, tujuan sistem informasi. Yang pertama, tujuannya adalah pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Yang ketiga, sistem informasi bisa dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga produk, jasa, maupun untuk tujuan lainnya sesuai yang diinginkan manajemen. Yang keempat, ada fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, fungsinya adalah mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Yang kedua, data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan tepat. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Yang selanjutnya dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua, Supply Chain Management. Yang ketiga, Decision Processing System. Yang keempat, Office Automatis atau Machine System. Yang kelima, Informatik Management System. Yang keenam, Knowledge Work System, Informatik Management System, Decision Support System, Expert System, dan Artificial Intelligence Executive Support System. Baik, itu pemaparan materi dari kami. Ya, kami akan memberikan suatu contoh sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan. Akan dibawakan oleh saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang terdapat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. Di sini terdapat 4 aplikasi yang digunakan. Yang pertama itu adalah SIPKD, di mana ini merupakan satu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah yang dapat meningkatkan efisientivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan atas efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Yang kedua itu ada aplikasi SysMio, di mana merupakan sistem informasi dan manajemen objek pajak, yaitu suatu sistem yang dipakai oleh pengelola perpajakan baik di pusat ataupun di Direktorat Jenderal Pajak maupun di daerah yang bertanggung jawab dipegang oleh Dinas Pendapatan Daerah. Yang ketiga itu ada Simpagnan, di mana merupakan suatu sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah Next Generation, adalah merupakan sistem informasi yang terdiri dari beberapa jenis pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral, pajak wallet, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Adapun fitur dari Simpagnan diantaranya pelaporan, penerimaan, pelayanan, penetapan, dan penagihan. Dan yang terakhir itu terdapatnya aplikasi SIM Gaji yang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data penggajian pegawai negeri sipil dengan komputerisasi seperti pembuatan dan pencetakan daftar gaji bulanan,
rapel gaji, pembuatan surat keterangan pemberhentian penggajian gaji, pelaporan pajak, hingga mengetahui batas usia pensiun. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pada materi kami dari kami mengucapkan terima kasih.